Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi wa man wa muslimin min hadallah subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan di bulan Ramadan ini, selain kita puasa Ramadan di siang harinya, di malam harinya kita disunnahkan melaksanakan qiyam Ramadan. Apa itu qiyam Ramadan? Yaitu melaksanakan salat di malam hari yang kita kenal dengan salat Tarawih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa khairi." Barang siapa qiyam Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini kita lewatkan kesempatan emas yang baik. Qiyam Ramadan adalah da'us solihin, jadi orang-orang yang soleh. Qiyam Ramadan bagian dari qiyamul lail, diperbolehkan kita untuk sholat qiyam Ramadan atau terawih setelah sholat isya langsung juga boleh kita laksanakan di akhir malam. Waktunya dari sholat maghrib pada isya sampai menjelang sholat, boleh mana saja. Berapa rakaat kita kerjakan? Boleh 11, boleh 13, boleh 21, boleh 23. Bahkan kalau kita umpamanya sholat terawih pada isya 11 rakaat, walaupun nanti di tengah malam atau akhir malam kita sholat tahajud, diperbolehkan oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada keutamaan sholat tarawih berjamaah. Jika seseorang dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai hatta yang suriful imam, maka apa? Dia akan dapatkan pahala seperti ia sholat sepanjang malam. Maka jangan sampai kita lewatkan yaitu kesempatan untuk sholat terawih. Nanti mohon Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita keliru niat ketika sholat terawih, karena di sini Nabi berikan catatan mengqama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.